Jok, minjem duit cak 1000 lah. Bang, apa dia ngawe kamu duduk nunggu budak ni kumpul ni? Ajak anak pula. Katik rul. Caro di rumah dimarahi bini terus ini kan? Cuma aku melak komunitas warung Bu Ita. Nah, ah pening rul lah guru. Ngapa? Cuma nyari loka rul ya. Aduh, bukan buka warung. Serius? Iya, buka SS-an lah itu nanti. Cak ini rul. Kau aku ngalih keperhatian dia. Ah. Eh, kau keloi duit dia, eh. Wah, ada duit gelo ini memang, Bang. Eh? Ayo, tegas. Nah, taruh pula motor. Supra apa pula ini? Supra bapak getar. Ayo, tengah, Bang. Berangkat. Ini ya? Ini, Bang, Bang. Beli. Kenapa, Bang? Oh, sini, Bang. Nggak belanja. Sini, sini. Masuk, masuk lah sini. Di belakang. Bukan, bukan ada jalan. Adminnya. Dari mana, Bang? Hai, Ad. Dari tadi keluar gue baik-baik. Tahu? Bukan. Usaha ya sekarang. Iya, jadi lama lu sakit kecil nah jual esoya loh, esoya keginian ini Bang. Bang, ada esoya pink, oh, ada boba hijau. Oh, esoya merah. Es kacang. Es kacang ada, Bang. Tapi ngapo bening galo net? Jadi lama enggak itu tulisan gue itu nuges gitu. Oh. Rasanya sama. Bukan Jack dia ada. Non Jack dia arti Bang, kita tahu lagi yang jualnya buah apu. Aku seneng, setuju nih dengan usaha kau nih Ade. Ada kemajuan namanya. Bukan cak dikit-dikit, Bang. Apa kabar? Pinjam duit 100. Dulu itu dulu. Nah, cuman saat bebener baik, Ad. Mada ya make. Ya Allah, sedih nih make kantong kiluan mah ini. Tulisannya make spidol, isinya busa, kayu, batu. Rul, dapat. Ya. Jadi, Ad. Lemak lah kau tuh eye catching dikit kalau nak jualan ini. Jadi uang itu tuh yakin dengan produk kau. Ya nak cuman lagi Bang, ini lah adanya Bang. Make kemasan yang bagus-bagus sikit, An. Pake cak ini nih, make ada gelas-gelas sekarang kan, yang di sablon itu kan. Nah, itu sablon cak baju weh. Itulah, ada di Palembang nih namanya sablon kap Palembang sama kemasan Palembang. Jadi At, sekarang menyablon logo, cup atau kemasan jualan tidak perlu jauh-jauh lagi. Di Palembang nih ada yang namanya sablon cup Palembang untuk packaging minuman dan kemasan Palembang khusus untuk packaging makanan. Nah, ngapo harus di sablon cup Palembang nian? Itu karena di sablon cup Palembang pajak printing cup full color termurah di Palembang. Bisa print cup 1-6 warna, gratis desain, gratis ongkir sesumsel, proses kerjonyo cuma 2-3 hari bae. Per hari bisa produksi sampai 20.000 cup. Ada varian cup mulai dari ukuran cup 12 oz sampai 22 oz. Ada cup datar dan cup oval. Minimal order? Tenang, cuma 500 pieces bae bisa. Nah, terus kalau kemasan Palembang itu adalah pusat packaging makanan termurah di Palembang. Cetak full color untuk paper box, paper bag, dan paper foil. Minimal order 200 pieces untuk kemasan paper box. Minimal 300 pieces untuk kemasan standing pouch. Cak itu, Ad. Langsung deh, Ad. Kepoi IG-nya di caption ya. Ya sudah, Bang. Aku pesen lah di sana, eh. Nah, cuma ngomong-ngomong kamu, nak rasa apa ini, Bang? Rasa-rasanya tak jadi, ada gue melihat. Balik dulu deh. Ya sudah, tak apa-apa kamu tak jadi. Cuman kamu balik lah, dia tinggal lah. Kenapa? Kamu kan tak tahu dia ngumpet di tak di belakang. CCTV kan, itu aku di Bang. Wih, Ad kau beli CCTV. Ya, sama mana kau? Lemak lah kau investasi di cup ini, Ad. Beli CCTV, jualan cek ini coba. Ah, apuan. Bang, ayo aku balik ke mana kau? Oh, sudah kau, mandi lah. Wah, damai ben duit. Tak baca, damai ya kau. Balik ben. Isi kau. Ini lho, 24 ribu.